saudaraku. Saya Tuan Syukri. Berniaga warung kopi. Saya mahu harga barang turun dengan sepatutnya lah, sebab kita orang jual harga dengan murah. Macam Milo, Nescafe, macam susu, harga nak kuranglah sikit. Kerajaan bagi bantuan untuk peniaga-peniaga kecil supaya dapat kita meneruskan hidup dengan cara yang sepatutnya lah. Harapan saya untuk pembelajaran bagi tahun 2024 adalah agar kenaikan harga barang tidak kerap berlaku dalam jangka masa panjang. Saya berharap dengan kos hari hidup, kerajaan dapat mengawal untuk menurunkan kos hari hidup keperluan harian untuk golongan B40. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sahina binti Muhammad. Harapan saya sebagai penjawat awam adalah agar dapat berita gembira seperti kenaikan gaji dan bonus untuk tahun ni. Oleh kerana kos hari hidup semakin meningkat, seperti harga beras makin naik, bahan mentah pun makin naik, dan contoh macam minyak dan lain-lain.